Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam camper, seperti biasa. Kemarin saya membeli beberapa gear camping baru lagi, dan ini baru datang. Nah, suaranya kok seperti besi beradu ya. Ya, memang ini saya membeli tiang flysheet. Ini adalah tiang flysheet termurah, terbaik dan terkuat dari produk import Nature Hike. Seperti biasa, perhatian, harap membuka video unboxing dari sellernya. Ya, kita buka saja langsung. Tapi tidak hanya tiang flysheet ini, guys. Ini ada beberapa produk juga. Namun sisanya sepertinya belum datang karena agak besar. Saya beli cooler. Coolernya agak unik ini, terbaru juga dari Nature Hike. Dia dikirim dari gudang Mojokerto ya, jadi belum sampai. Ini yang baru sampai adalah tiang dan termos vakum. Ya. Ini dia penampakannya. Wah. Di lakban ini dalamnya. Ini packingnya juga karena dusnya tipis ya guys, jadi sudah terbuka ini, tidak segel lagi ya, seperti ini. Ini dia vakum bottle 1000 mili. Ya, kita lihat isinya. Ini termos dari Nature Hike. Materialnya bawahnya stainless. Enak juga buat gendangan, guys. Atasnya juga tutupnya stainless. Nah, ini bodinya saya bingung ini antara stainless atau plastik ya. Oh, stainless ini guys. Nah, ini kita buka. Ini bisa buat gelas. Nah. Ini tutupnya plastik. Ada sealnya ini dari karet ya. Ini sangat kenyal sekali karetnya. Nah, ini full stainless dalamnya, tapi sepertinya ini double. Nah, bawahnya nggak bisa dibuka lagi ya. Dia bukan kaca dalamnya, guys. Jadi full stainless. Kata emak saya dulu itu kalau ngetes termos itu harus ditiup lalu didengarkan. Kalau dia feedback suaranya dengung, berarti dia bagus. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Nah, tuh suaranya kan. Tes 1, 2, 3. Kalau suaranya makin besar dengungnya itu berarti makin bagus. Dia bisa menyimpan panas dengan baik. Hanya di spesifikasi produknya ini ya, speknya hanya 24 jam ya. Tapi ini tutup plastiknya sangat pas dan kokoh. Dia ada sealant silikonnya, jadi rapat sekali guys ini materialnya. Build quality-nya bagus sekali. Tebal ini stainless-nya. Ya, jadi suara ini sudah kedengeran.
kopinya tahan banting ini. Oke, modelnya juga manis. Saya suka sekali ini modelnya. Emboss Nature Hike Outdoors-nya juga bagus ini merknya. Ya, dia timbul. Cakep. Sekarang kita mau coba buka yang utama. Ini dia. Paket yang terbaik yang saya maksud adalah Nature Hike Outdoor NH19 PJ042. Ya. Nature Hike Iron Tarpaul. Dimensinya 240 cm. Satu kantong ada 2 piece. Ini beberapa teman-teman favorit sekali pakai ini karena memang terbukti sangat kuat ini guys ya. Cuma entah saya masih suka dan favorit dengan Nature Hike aluminium foil, alloy foil, top foil. Karena menurut saya aluminium itu menang di ringan ya. Dia punya bobot yang ya mungkin sepertiganya dari bobot yang besi ini. Tapi ini bukan besi biasa guys ya. Ini dia besi galvanil. Artinya dia tidak bisa dimakan rayap. Kita lihat bagaimana penampakannya. Ya ini. Ini penampakannya memang kurang mewah ya. Seperti apa ya, jadul sekali ini, seperti tiang-tiang zaman dulu. Bobotnya kurang lebih ada 3-4 kilo ya. Ini saya bilang cukup murah karena satu kantong ini dapat 2 tiang ukurannya 240, harganya kurang dari 300.000 ya. Nah ini paling atas ini. Ini saya taruh bawah aja biar nggak ngelinding-ngelinding. Ini yang paling atas ya, ada ujung pengait, ada tulisan Nature Hike-nya. Ini produk seperti ini banyak juga produk lokal yang niru. Namun dia punya kelebihan di sini di pengaitnya. Ini pengaitnya sekali masuk cukup ditekan gitu. Tekan gini keras nih. Nah, tuh langsung klik. Nah, tuh bukanya juga agak susah. Dia sistem pegas. Nah, sekali masuk udah nih. Susah untuk terlepas. Nah, bukanya ya ditarik aja. Nah, tuh. Dia ada penguncinya ini tuh. Ada klip penjepit ini besi. Besi seperti besi klem ya. Nah, masuk. Lalu tiang kedua ini, tiap tiang ada 4 ya, 4 bagian. Satu tiang itu 4 bagian. Ini yang terakhir, yang bawahnya ada karet untuk alas ke tanah. Nah, panjang guys. Tuh ya, sampai sini. Ini 240 dibagi 4 bagian. Satu bagian itu 60 cm. 60 60 60 60, 240. Terus ini sisanya masih ada 4 ya. Kita nggak perlu rangkai lagi karena memang sama saja seperti ini. Dan ini memang kokoh sekali guys. Sudah terbukti.
mati di lapangan kokoh. Cuma sambungannya ini agak tuh ya, agak kurang kunci loh menurut saya, walaupun dia masuknya cukup panjang sih ya. Ini ada sekitar 7 cm dia masuknya nih. Coba kita bandingkan dengan yang aluminium yang 240 juga saya punya ini. Kemarin kan kita beli yang aluminium tapol 2 meter ya, satu kantong isi 2 tiang. Nah kalau yang biasa saya pakai itu satu kantong isi 1 tiang ini. Aluminium tapol 240, satu kantong satu tiang. Ini harganya lebih mahal daripada galvanil yang isi 2 tiang guys. Ini satunya 450. Kelebihannya apa? Ya jelas materialnya lebih halus ya. Tuh. Ini dari besi, dari aluminium, cukup tebal. Ini dimensinya sama nih ya. Dimensinya itu 2,8. Ini juga sama, yang aluminium 2,8. Tuh. Hanya bedanya dia pengait besi dimasuk ke dalam, ini juga ada pengaitnya, tapi dia ada pegasnya ini. Kalau yang aluminium tuh bedanya tuh ya. Bunyi khas aluminiumnya. Bobotnya untuk satu ini hanya berapa gram ini, sedangkan ini aduh lumayan, satu tiang ini kurang lebihnya hanya setengah kilo, sekitar 500 gram. Sedangkan Naturhike satu tiangnya itu sekitar 2 kiloan ya beratnya. Coba kita rangkai. Lalu kelebihan aluminium ini juga ada rumah lampu di sini, gantungan lampu ya. Ini yang paling atas. Ini caranya lebih cantik guys. Kalau yang aluminium ya, dipencet masuk ke dalam, lalu ada ini lubang pengaitannya atau klik ya. Ini jadi kalau kita mau lepas, ini nggak bisa lepas tuh. Kalau tadi bisa lepas yang galvanil ini, dipencet dulu baru. Nah, kalau dia nggak dipencet, jelas tidak bisa. Ini juga nggak bisa mentok pin. Nah, baru ngunci. Kita coba rangkai. Oh, sorry salah, ini yang paling bawah guys. Oh ini yang paling bawah, bawahnya ada tajam ya, lancip gini supaya untuk ke tanah dia bisa masuk ke dalam tanah. Nah ini tuh dia nggak terlalu goyang-goyang seperti yang ini. Tuh. Yang besi galvanil kan kelihatan antar sambungan itu kurang ngunci ya, nggak ngunci, dia rapet, tapi kalau kita goyang seperti nggak ngunci. Kalau yang ini aluminium, dia bunyinya kan bunyi ada rumah ini aja gantungan. Kalau kita pegangin gantungan lampunya, dia nggak goyang. Ini lebih kokoh, jauh lebih kokoh. Harganya juga ya jelas ya. Ini dapat yang besi dapat 2, ini dapat 1 saja. 2 kali lipat. Kalau dari estetiknya ya lebih manis yang aluminium pastinya. Panjangnya sama 240, diameternya sama. Tuh guys ya. Oke. Oke, seperti itu dulu guys
review saya kali ini tentang tiang flysheet iron tapol dari Naturhike. Ini menurut saya sangat recommended karena sangat kuat, murah, kurang dari 300.000 dapat 2. Jadi ini menurut saya sudah harga yang paling worth it, guys, dibandingkan produk-produk lokal. Memang bikin sendiri sih bisa, tapi kan tetap saja ya, ini bikinan pabrik, dia materialnya lebih halus ya. Dan ini yang susah, ini pengunci ininya sulit untuk ditiru. Yang pastinya ini tebal ini ya, materialnya tebal dan dapat tas eksklusif dari Naturhike ya. Pilihan ada di tangan Anda, mau milih yang besi atau yang aluminium. Kalau saya yang besi ini alasan saya sebagai cadangan dan sekaligus bisa untuk nempel lampu RBG ini kan. Nah tuh ya, maksud saya seperti ini, nanti saya taruh di tiang depan, dia nempel ini tuh. Karena ini besi, tidak perlu diikat, tidak perlu digantung. Jadi demikian review singkat iron tapol Naturhike outdoors ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami dapat terus berkarya dan membuat konten dengan baik dan informatif untuk para camper sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. We'll be right back.